Asli, asli, asli. Mau gak mau kita beli obat lagi ya teman-teman hari ini. Brade, bagaimana ini? Kita beli obat terus di sini. Halo semua, selamat datang di channel gua. Jangan lupa buat dukung gua terus di sini dengan cara subscribe, tekan like, dan juga tekan loncengnya. Dan jangan lupa share ya teman-teman. Itu semua caranya gratis kok. Karena yang bayar di sini cuman top up bundle. Oke lah, happy watching. Halo brade-brade semua. Sebenarnya gue udah gak mau top up lagi sih bulan ini. Cuman tiba-tiba ada bundle spesial, bundle OV. Dan ini nih hadiahnya cukup worth it banget ya. Bener-bener hadiahnya sih sangat-sangat worth it dibandingkan dengan super value bundle ini. Kalau misalkan super value bundle, kita beli Fountain of Wisdom nih. Kita lagi mau fokusin Fountain of Wisdom. Itu nanti kita dapat, kalau dibandingin sama yang bundle OV ini, percepatnya, item percepatnya itu jauh lebih banyak kalau kita beli bundle yang spesial ini, teman-teman. Jadi kalau kata teman aliansi di yang lagi saya mainin ini, kalau kata teman aliansi saya sih, bundle OV ini kurang lebih sama kayak yang bundle yang kemarin tuh, yang apa, yang Halloween ya. Jadi aduh, lumayan menarik ya. Jadi asli, mau gak mau kita beli obat lagi ya teman-teman hari ini. Brade, bagaimana ini? Kita beli obat terus di sini. Ya udahlah, kita coba review ya, kita bedah bundle OV ini. Kita coba beli dari 75.000. Oke, okay, processing lumayan lama. Oke, okay. Dia naik tingkat lagi jadi 129.000. Noh, lihat di sini speed up-nya yang kita butuh banget di sini sih. Oke, okay, lanjut. Lanjut lagi 3 jam, 6 jam, 15 menit. Dan juga kalau nggak salah total resource yang kita dapat mungkin sekitar 300M nih. Bisa jadi. Wut. Yang 739 3 jam dapat 30, Brade. Wow. Gold key juga 15 menit, 60 menit. Wow. Jadi salah satu yang gue suka dari bundle-bundle yang spesial ini nih, karena isinya itu bener-bener jauh lebih worth it daripada kita beli di super value bundle. Tuh, lihat. Key-nya dapat 12, 8 jam sebanyak 20, 3 jam sebanyak 50, 1 jam sebanyak 120. Gila coy. Kenapa loh kita lagi mau irit-irit, gak mau beli bundle, tiba-tiba Lilith keluarin bundle yang kayak begini gitu loh. Astaga. Kita jadi tergoda gitu loh. Lanjutlah. Ini wajib banget ya kita fullin. Wajib banget kita fullin. Dapat lagi. Kayaknya ini yang terakhir deh. Udah gitu udah max. Oke, sudah max. Sudah max kawan-kawanku. Coba kita buka. Semoga dapat yang bagus, VIP point gitu. Kalau enggak item percepat. Yes, VIP. VIP lagi bro, mantul. Nice.
VIP-nya kita pakai semua ya. Cakep banget. OTW VIP 14. Ini karena gue beruntungnya gue masuk aliansi yang cukup besar dan juga aliansinya itu banyak paus-paus di sini. Jadi buat nambah VIP itu di sini cepet banget. Itulah kenapa alasannya kalian tuh harus berusaha biar bisa masuk ke top aliansi. Karena nanti banyak golden chest berdatangan. Alright, mana dia? Ini dia. Jadi yang bundle kita beli. Ini sih udah pasti worth it banget ya, karena item percepatnya nih banyak banget. Kalau misalkan kita maksimumin Fountain of Wisdom itu, kita bisa dapat item percepat selama mungkin 2 bulan ya kalau kita maksimumin. Kalau ini gue belum hitung sih. Kalau kalian bersedia ngitung mungkin nanti gue coba hitungin deh. Cuman gue kayaknya pengen buka Golden Chest lagi, karena gue masih belum puas gitu buka Golden Chest ya. Udah gini, open all. Nice. Golden Chest 57, kita open all aja kali ya biar cepet. Buka satu-satu agak lama cuy, cuma lebih seru satu-satu sih. Aduh, ya udahlah, open all aja lah. Udah amat. Nah, gitu dong dapat Charles Martel. Heran, kemarin buka yang sampai 100 golden key enggak dapat Charles Martel. Sekarang baru dapat. Cuman kok kayaknya lebih untung buka satu-satu ya? Apa perasaan gua doang sih? Gua buka satu-satu kemarin dapat cao-cao lumayan banyak. Terus dapat kayak apa? Commander-commander epic juga banyak. Lain kali mending buka satu-satu deh. Kalau buka semua kayaknya rugi cuy. Kurang memuaskan asli. Tapi gak apa-apa, dapet Charles Martel lah yang penting. Oke, tadi videonya gua cut sih. Ini video baru. Jadi tadi gua udah kalkulasi speed up yang kita dapat dari beli bundle OV ini. Kita mulai dari yang tier pertama. Ini buat teman-teman yang pengen tahu, tier pertama hadiahnya ini ya. Nanti di pause aja kalau mau tahu isinya. Terus ini yang tingkatan kedua. Terus ini tingkatan ketiga. Terus ini bundle yang tingkatan keempat. Terus ini bundle yang tingkatan yang terakhir nih, yang 1,5. Dan ini juga sama 1,5 juga. Jadi gue udah hitung, ini kita dapatnya totalnya kalau dalam jam itu 1565 jam kita dapat kalau misalnya kita maksimumin pembelian bundle OV ini. Dan kalau kita convert ke hari, kita bagi 24 jam, itu jadinya 65 hari, jadi 2 bulan ya, jadi 2 bulan lah. Sebenarnya dibilang lebih untung sih memang. Kita dapat golden key juga, dapat star, golden star juga, terus RSS-nya juga lebih banyak di sini dibanding Fountain of Wisdom. Karena kalau Fountain of Wisdom itu kita dapat RSS, kalau di pembelian 1,5 kayak cuman dapat 500.000. Kayak misalkan food itu kayak 500.000 kali sekitar 38 kalau nggak salah deh. Ini kita dapat 200 dan kita bisa pilih resource-nya. Kita lagi butuh apa, kita baru kita bisa buka, kita pilih. Jadi kesimpulannya sih sebenarnya jauh worth it banget kalau dari total hadiah. Cuman kalau dari speed up, dari segi speed up, menurut gua sih itu beda-beda tipis ya. Kalau misalkan kita maksimum pembelian Fountain of Wisdom itu kayaknya sih 50 harian gitu, kalau nggak salah sih 57 hari, gue lupa juga. Tapi ya oke lah, bundle-bundle spesial ini oke. Nanti bentar lagi juga mungkin menyambut bulan Natal ada bundle spesial lagi,
kita bakal coba bedah-bedah lagi, oke teman-teman. Kacau nih asli. Kacau nih kalau misalkan begini terus, kalau ketahuan bini gue bisa habis gue bro. Waduh. Oke lah. Oke, sekian aja video dari gue. Agak. Gue bulan ini pengennya stop gitu. Gue bulan ini pengen gue takerin sebenernya. Gue gak pengen beli bandel bulan ini, udah cukup. Gue pengennya bulan depan, lanjut bulan depan. Tapi kenapa ya, dia tuh kayak bisa baca pikiran kita gitu loh. Kita lagi gak mau beli bandel, tapi dia keluarin aja gitu bandel-bandel spesial yang waktunya tuh pas gitu. Astaga. Ya udahlah teman-teman, doain gue ya biar bini gue gak tahu. Astaga. Bye-bye. Semoga kalian enjoy video ini. Dan jangan lupa sekali lagi dukung terus channel gue dengan cara subscribe, okay? Dan juga tentunya tekan lonceng juga biar notifikasinya muncul kalau misalkan gue update video baru. Dan juga jangan lupa di like, okay? Itu semua caranya gratis. Di sini nih kalau yang caranya bayar, itu kalian top up bundle. Yang bayar cuma top up bundle, okay? Bye-bye.